ليس من عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون الآية اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin at-tawahirin Rabbi israli sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Hendra Zainuddin Al-Qadiri yang kita muliakan, Bapak Menteri Perhubungan, sahabat saya. Kalau orang Palembang itu ngomong itu galau, beliau ngomong itu galau. Saya bersahabat cukup baik dengan beliau. Saya takut karena beliau orang Palembang. Kenapa? Karena kapal selam saja dimakan. Ketua Pusat Suma, Pak Haji Muhammad Karyadi, saya bersilaturahmi dengan beliau sejak tahun 2003-2004 saat beliau masih gagah-gagahnya. Waktu itu beliau wajahnya masih milenial, kalau sekarang sudah kolonial. Kita doakan Pak Haji Barek sehat dan panjang umur, amin. Serta para santri putra dan santri putri yang saya banggakan, mohon maaf saya tidak membuat diksi santriwan-santriwati, saya selalu membuat diksi santri putra dan santri putri. Alasannya sederhana, kalau saya bilang santriwan, dalam kurikulum Kamus Bahasa Indonesia di situ disebutkan wan itu artinya yang memiliki. Contoh, kayak Pak Haji Baryadi ini hartawan, orang yang memiliki harta. Kalau Pak Menteri ini negarawan, orang yang memiliki negara. Kalau Pak Kiai Zainuddin ini ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Wartawan, orang yang memiliki warta. Yang saya gagal paham adalah Taiwan. Itu orang yang punya Iwan. Maka saya bersyukur hari ini bisa suan ke pondok pesantren yang merupakan hasanah kita. Maka saya sampaikan, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan goreng pisang, minumnya susu. Hai orang Palembang, I love you. Adik-adik sekalian, saya akan berbicara karena saya mungkin terlahir lebih dahulu dibandingkan kalian. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini merupakan sahabat nasihat seorang sahabat. Saya lebih nyaman kita bersahabat karena kita diingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yudhibuka haluhu wa la yadulluka allahi maqalu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka dikatakan khairul ashabi mayadulluka alal khairi, sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Yang kita cari sahabat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi sahabat. Apa perbedaan teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kita senang. Pacar adalah 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itulah sahabat. Makanya ketika Mas jadi konduser punya masalah di YouTube gara-gara postingan tentang LGBT, saya datang kepada Mas Jadi selaku sahabat. Saya bilang sama Dedy Produser, bro, sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka
seorang sahabat yang memahami air matamu itu jauh lebih berharga dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawa. Maka saya berharap mudah-mudahan kita bersahabat di dunia dan bertetangga di surga. Ya, khusus MC-nya saya doakan masuk surga pertama kali ya. Berangkat setelah sholat duhur. Jadi mantek kamu ya. Para hadirin dengan dari sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai, perkenankan sahabatku ini memberikan motivasi kepada kami. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang seksi. Gara-gara kekayaan, keseksiannya, dan kebesarannya, begitu banyak orang yang punya kepentingan dengan Indonesia. Faktanya, sejarah mencatat 350 tahun kita dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Atas berkat dan rahmat Allah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bisa merdeka. Ingat, atas berkat dan rahmat Allah. Ini artinya apa? Menggambarkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius. Maka hari ini kalau ada orang mengatakan, kenapa bangsa Indonesia tidak berdiri atas nama Islam? Ya, Indonesia bukan negara Islam, tapi negara yang sangat Islami. Yang perlu saya sampaikan bukan itu. 350 tahun kita dijajah Belanda melahirkan generasi hari ini yang cukup tidak percaya diri, generasi yang underestimate, generasi yang insecure, yang minder. Faktanya apa? Saya kasih lihat, saya kasih analisa. Saya ngomong ini bukan rasis, tapi hanya sekedar analisis. Tentunya adik-adik pahamlah dengan bahasa insecure. Apa itu insecure? Minder, kurang percaya diri. Walaupun saya tadi banyak masuk ke sini anak-anak yang pede. Apa itu? Pateng gudeg. Karena wajahnya hitam-hitam gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, coba anda lihat. Saya meneruskan Pak Menteri bagaimana kita harus bangga dengan bangsa ini. Tapi faktanya hari ini kita melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Saya kasih analisa. Adik-adik ini, kalau kita ketemu orang barat, orang bule, Eropa, Amerika, mindset kita itu minder, Pak. Dengan mengatakan apa? Seolah-olah bule itu orang pintar. Seolah-olah kalau bule itu pasti cerdas. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita tidak percaya diri. Waduh, bule, pasti ini orang pintar. Padahal mohon maaf, tidak semua bule itu pintar. Nyatanya, dari 200 orang yang pernah masuk Islam melalui saya, itu sekitar 20 orang itu bule. Dan rata-rata mereka kalah debat dengan saya. Atau mereka suka dengan gaya beragama saya. Terakhir, saya memasukkan satu keluarga ateis dari Belanda gara-gara saya ceramah di gereja Jakarta Utara saat peresmian gereja. Di Indonesia saya dibully habis-habisan, tetapi saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari orang luar negeri. Sampai saya mendapatkan undangan untuk ceramah tentang toleransi. Siapa yang undang? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Untuk berbicara radikalisme. Tapi anda tahu, di Indonesia saya dibully, Pak. Gara-gara saya ceramah di gereja Miftah Cafe. Apakah saya marah? Tidak. Ketika orang bilang, dasar Miftah Cafe, saya jawab, enggak masalah, sahadat lagi. Karena orang kafir 70 tahun, sahadat sekali terbakar kekafirannya. Saya tanya, kenapa saya dibilang kafir? Karena masuk tempat agama orang lain, tempat ibadah agama orang lain. Maka saya jawab, kalau masuk ke tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti mayoritas orang Indonesia kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Betul? Saya ketemu banyak orang. Salah satunya adalah ketika saya ketemu bule di Bali. Saat itu saya ceramah kebangsaan di Polda Bali. Saya istirahat di pantai, ketemu bule dari Australia. Mereka sedang berjemur. Ya, biasa.
Ya kalau bahasanya orang Jawa, sumur, susunya dijemur. Dia datang ke saya, kebetulan dia follower saya dari Australia. Seorang cewek usianya 26 tahun. Ceweknya seksi. Kalau bahasanya Pak Baryati ini SDSB. Semok depan, semok belakang. Dia lihat saya, dia tanya, bro, you are Gus Bintang? Saya bilang, yes me, what do you want? Dia bilang, I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada you satu hal. Kebetulan saya dulu pernah mengislamkan orang Canberra 3 bulan setelah masuk Islamnya masih jadi produser. Namanya Antonio Scordoni. Dia datang jauh-jauh ke Jogja hanya untuk ketemu saya. Ketika saya tanya, what do you want? I will to be Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Why? Apakah you tahu apa itu Islam? Enggak. Saya tidak kenal Islam. Tapi saya suka dengan cara beragama Anda yang happy dan menyenangkan. Coba orang masuk Islam hanya gara-gara lihat agama, cara beragama saya yang happy dan menyenangkan. Nah, bule ini lihat. Kemudian dia tanya sama saya, ceweknya ini, Gus, saya mau tanya sama you, dia bilang, apa mbak? Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Apa-apa kok diatur? Contoh, cara berpakaian perempuan. Kenapa nggak sebebas kami orang-orang Islam? Saya mau pakaian apapun nggak ada urusan. Coba wanita-wanita Anda orang Islam dipaksa pakai jilbab, dipenjara dengan segala aturan. Mau dekat harus pakai pernikahan. Beda dengan kami, cukup kumpul selesai. Nggak harus ke KUA, nggak ada aturan dan lain sebagainya. Orang bilang apa? Sama level. Kalau orang Jawa bilang apa? Kumpul kebo. Jangan pernah kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau punya anak namanya gudel. Nah, apa jawaban Anda tentang persoalan ini? Ini saya sampaikan apa? Supaya adik-adik santri punya pikiran yang lebih rasional. Nyatanya banyak orang masuk Islam ke saya itu gara-gara mereka menerima pendapat saya secara rasional. Saya jawab, you tanya apa? Dia bilang, saya tanya kenapa agama Islam banyak aturannya? Saya jawab, iya, this is. Kenapa agama Islam banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan itu harus diatur dengan rule of the game. Rule of the game-nya apa? Takwa. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau Anda mengatakan perempuan kami di penjara, Anda salah. Justru dengan cara inilah kami menghormati wanita. You know Queen Elizabeth, saya bilang. Kamu tahu gak Ratu Elizabeth Inggris? Why? With Mr. Tawis, Queen Elizabeth. Kamu lihat, Queen Elizabeth dianggap orang terhormat. Tidak semua orang bisa mendekat. Jangankan salaman, mendekat saja gak bisa. Saya bilang, bagi kami umat Islam, bagi kami Islam, perempuan itu derajatnya, kedudukannya lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Maka mereka harus kami muliakan. Dengan cara apa? Menutup auratnya. Sehingga apa? Tidak semua codot bisa menikmatinya. Ini bagian penghargaan dari kami. Supaya apa? Mereka yang tidak berani menghalalkan, tidak boleh untuk menyentuhnya. Makanya santri putra ingat, kalau kamu sama santri putri, gak usah pacaran. Pilihannya cuma dua. Kalau kamu mencintai perempuanmu, pilihannya cuma satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Sama saja mas, kamu di pondok itu tempat dulu. Santri putra ingat ya, ingat quote dari Gus Miftah. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Bapaknya juga sama, duduk dijaga kehormatanmu. Ingat cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlak akan membuat laki-laki menetap. Mas-mas santri santai ya, ingat Arum 21. Wa min ayati anfala qalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Saya tadi bilang sama Pak Menteri sama Pak Haji Baryadi, ketika saya kuliah, saya gak pacaran. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena terlalu indah untuk dimiliki.
perempuan-perempuan itu menyepelekan saya. Sekarang saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Tapi nggak sama tujuh bintangnya telat. Makanya hati-hati masa pacaran. Apalagi kamu di pesantren. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Dipakai jadi bintang, kok bismillah bisa banyak pernah kayak kata, karena saya termotivasi dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari Sohibul Hikam. Maka saya kemarin dapat julukan Master of Good. Ini quote saya akan buahnya keluar lagi kalau saya dikasih kopi pahit. Ini enggak ada persoalannya. Minta kopi panas dan pahit mas, jangan manis. Minta yang panas, itu udah dingin. Kalau saya kopinya harus panas, kenapa? Kalau kopi panas langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya mas. Jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Goblok, ini manis bro. Cewek itu paling tidak suka cowok dengan tiga timbul. Satu, omong kosong. Dua, otak kosong. Tiga, dompet kosong. Aku minta yang baik, kenapa kamu kasih yang manis? Nah, adanya cuma anda lihat. Akhirnya apa saya bilang sama dia? Justru cara kami memperlakukan perempuan dengan menutup aurat harus menghalalkannya sebelum dimiliki. Ini adalah cara kami memuliakan perempuan. Makanya saya bilang sama Pak Haji Baryadi, Pak Haji Baryadi, apa Gus? Perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Jadi apa? Kalau besok anda ke tanah
ada landing di Jeddah. Ya semua orang Arab pakai jubah. Sopir truk ya pakai jubah. Iya kan? Petani kurma pakai jubah. Kenapa kita mengatakan seolah-olah kalau Arab itu pasti suci? Yang lucu lagi Pak Menteri, saya punya kawan nggak pernah ngaji, nggak pernah apa-apa itu umroh. Begitu landing di Jeddah dia kaget, duh kok di sini Habib semua ya? Kenapa pakai jubah? Ya Allah goblok, goblok ini. Begitu masuk kamar di hotel Dalat Lepa pintu 25 Masjid Nabawi itu, dia nyetel TV, menghidupkan TV, ada orang ngomong, tangannya diangkat, amin, amin. Tahunya setiap omongan Arab itu doa. Padahal begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Makanya saya jadi ingat, dulu zaman Gus Dur itu Pak Kiai Zainuddin. Zaman Orde Baru Gus Dur kan diawasi sama pemerintah. Satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, diawasi sama intelijen. Begitu Gus Dur tahu ada intelijen mengawasi rapatnya para kiai, Gus Dur bilang sama kiai, "Pak Kiai, mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab aja." Akhirnya mereka katakan lebih luhur dari Arabia. Begitu kiai ngomong Arab, intelnya pulang, ditanya sama komandannya, "Ya intel, apa tadi rapat hasil Gus Dur dan para kiai?" "Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Makanya Pak Mariadi, kalau kita nyari istri lagi, carilah istri Arab. Jadi kalau istri Arab Anda marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Kayak sedekah Allah lagi. Tapi santai, ibu-ibu. Insya Allah saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Nah, jangan sampai kita punya mindset minder hanya gara-gara ketemu bule, hanya gara-gara ketemu orang Cina, hanya ketemu orang Arab yang mengatakan mereka suci. Sehingga yang terjadi apa, Pak? Gara-gara kita insecure, underestimate, tidak percaya diri alias minder, posisi ruang itulah kemudian yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menjajah kita. Menjajah secara ekonomi, menjajah secara budaya, dan menjajah secara ideologi. Coba Anda lihat. Mereka tidak berani agresi militer sebagaimana Belanda zaman masa penjajahan. Tanggal 5 Agustus, saya berbuat di Mabes Angkatan Darat bersama Jenderal Bintung dan Pak Wakasat, Pak Agus. Saya tanya, "Jenderal, bagaimana dengan alutsista bangsa Indonesia hari ini?" "Alhamdulillah, Gus, kalau di ASEAN kita termasuk yang terbaik." Artinya apa? Belanda atau orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, pengen menjajah Indonesia, itu mikir. Kenapa? Dulu zaman masa penjajahan, mereka punya tank, mereka punya pesawat, kalah dengan pejuang kita yang bermodalkan bambu runcing dan kopi pahit. Batas dulu apa gak pahit? Ya pahit. Ada adik santri putih tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Nah, belah, mohon maaf, orang-orang yang pengen menjajah hari ini Indonesia dengan agresi militer, seumpamanya seperti Rusia kepada Ukraina, mereka mikir, dulu bangsa Indonesia hanya punya bambu runcing saja dengan doa bisa mengalahkan Belanda dan sekutunya. Bahkan kata mbak saya dulu, mohon maaf, kacang hijau itu didoakan di suwo, mohon maaf, bisa jadi bom. Mereka mikir. Apalagi sekarang Indonesia punya alutsista yang luar biasa. Lagian mohon maaf, kalau orang luar pengen menjajah Indonesia dengan militer, mohon maaf, biaya perang di Indonesia itu tidak murah, pasti mahal. Nanti tank masuk Palembang begitu parkir, bayar 2.000. Baru istri
istirahat, orang jualan kacang goreng, kacang godok. Masuk toilet 2000. Mau tidur banyak pedagang ngasongan, mereka tidur gak bisa tidur kesampean. Maka bagaimana cara menjajah bangsa Indonesia ini? Kalau tujuan penjajahannya jelas, karena negara ini terlalu kaya. Ini coba, saya pengen Anda bangga dengan bangsa ini, kenapa? Coba Anda lihat adik-adik, 10-15 tahun yang lalu Malaysia itu lebih kaya dibandingkan kita. Sekarang Malaysia bangkrut, Indonesia lebih hebat dibandingkan Malaysia. Coba Anda lihat Turki yang katanya punya presiden hebat, Erdogan, sekarang mata uang melira di bawah kita. Penanganan COVID-19, Anda lihat Indonesia termasuk yang terbaik. Kurang baik apa pemerintah? Muncul COVID dikasih BRT, bantuan langsung telas. Lucunya orang Palembang, mohon maaf, BRT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Punya motor ngaku miskin, punya mobil ngaku miskin. Ada lagi BRT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Menteri, tolong sampaikan Presiden, Pak Menteri tolong besok buat lagi BRT untuk orang gila. Apakah orang Indonesia ngaku gila? BRT. Begitu muncul COVID, orang-orang mulai teriak-teriak, ini pemerintah tidak bertanggung jawab. Akhirnya pemerintah bertanggung jawab dengan cari apa? Vaksin. Begitu vaksin, banyak orang cerewet. Diragukan sertifikasi kehalalannya. Akhirnya MUI turun tangan, sertifikasi vaksin halal. Begitu ada sertifikasi halal, mereka masih cerewet membenci pemerintah. Apa? Buat coba kalau halal, presiden suntik duluan. Presiden mau suntik duluan. Mereka masih protes, berani gak dilangsung siarkan TV live, presiden mau live. Begitu sudah live, masih cerewet, jangan-jangan diedit. Tapi lucunya mereka menolak vaksin, begitu ada BLT, antri pertama kali. Dan coba hari ini, atas kerjasama pemerintah, TNI Polri, dan tokoh-tokoh masyarakat, kita hari ini bisa kembali hampir mendekati normal. Nah, adik-adik sekalian, yang ingin saya sampaikan apa? Jangan sampai kemudian kenyamanan hari ini yang sungguh dahsyat ini diganggu dengan penjajahan-penjajahan dari orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia. Coba Anda lihat, kalau ngomong batu bara, Indonesia nomor satu. Belum lagi ngomong emas, nikel, timah, minyak sawit. Sehingga banyak orang yang punya kepentingan dengan Indonesia yang seksi ini. Sementara mereka menjajah secara agresi militer, mereka gak berani. Kita dijajahlah secara ekonomi, kita dijajahlah secara budaya, kita dijajahlah secara ideologi, dalam hal budaya umpamanya. Mohon maaf, kita soal fashion itu berkiblat kepada Arab. Dan Anda tahu Arab itu sekarang bagaimana? Kemarin saya haji makan di rumah makan Cina di Madinah, banyak cewek yang tidak berjilbab. Kenapa? Karena kewajiban menggunakan jilbab dicabut sama Muhammad bin Salman. Artinya apa? Orang Arab, orang Indonesia berkiblat kepada orang Arab. Orang Arab berkiblat ke Amerika. Dan hari ini Amerika belajar budaya dari bangsa Indonesia. Mereka sudah mau pakai blangkon, pakai biskap, pakai gamelan dan lain sebagainya. Maka saya bangga, kenapa dengan budaya blangkon saya? Mungkin Pak Kiai Jepun bertanya, kenapa harus pakai blangkon? Karena di dalam berdakwah saya punya prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Maka saya haji juga pakai blangkon. Kalau saya haji pakai blangkon, ketemu orang Arab ditanya, hei, mahal, ini apa? Saya bingung, blangkon bahasa Arabnya apa? Akhirnya saya jawab, hada blangkon. Tanya lagi sama orang Arab, mau gak blangkon? Blangkon itu apa? Saya jawab, inahu roksi, wadari indas. Akhirnya blangkon saya diminta, dicium-cium, ya kan cukup goblok. Tapi saya bangga, dari tahun 2006 saya berblangkon. Makanya coba Anda bedakan, mana budaya, mana agama. Coba Anda jawab, perintah tutup aurat itu budaya apa agama? Agama.
That's right. Pertanyaan kedua, cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab diperintahkan, tutup auratmu. Bagaimana cara menutup aurat orang Arab? Pakai jubah. Begitu masuk Indonesia, apakah harus pakai jubah? Oh no, boleh pakai jubah, boleh tidak. Saya kadang-kadang hari Jumat di pondok Jumatan saya pakai jubah, kadang-kadang enggak. Makanya saya hidup dengan style saya sendiri. Yang lain pakai peci, saya pakai blangkon. Saya mau tanya sama Anda, peci yang Anda pakai itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional apa songkok Islam? Nasional. Berarti orang Islam wajib pakai peci apa enggak? Enggak. Itu tadi saya pernah melihat pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Itu songkok nasional. Berarti orang Kristen boleh enggak pakai songkok? Coba Anda paham. Maka saya pakai belakon itu enggak ada masalah. Tadi malam saya cerita sama Pak Menteri sama Pak Bariadi, gara-gara saya konsen pakai belakon, muktamar NU di Lampung. Saya diminta nyumbang panitia muktamar. Anda tahu belakon saya lagi berapa? 900 juta. Belakon saya buat 90 ribu, saya pakai 10 tahun, masih laku 900 juta. Apalagi sarungnya. Apalagi isinya. Ini saya setar sendiri, Pak. Saya kemudian ditanya, Gus, kenapa gak seperti yang lain? Saya tadi bilang sama Kiai, mohon maaf, ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Dimana-mana suka yang berdiri. Yehuda Jazuli, kakaknya Gus Mit, bapaknya Gus Kausar. Beliau bilang sama saya, emang orang NU itu harus punya orang seperti kamu. Kenapa? Yang bisa diterima semua kalangan, di selebritis, di teman-teman artis. Sehingga kemudian apa? Posisi saya itu harus menyesuaikan. Jangan kemudian saya dituntut berpenampilan seperti kiai-kiai yang mohon maaf mengurusi jamaah-jamaah di desa. Sementara yang saya hadapi itu kan lain. Saya di Jakarta punya pengajian di tahun 99, jamaahnya artis semua. Siapa jamaah saya? Raffi Ahmad, Nabila Slavina, Lesti Kejora, Bilal, Atta Aurel, Nikita Mirzani, Aura Kasih, Winka Salim, dan yang paling baru idolnya Pak, idolanya Pak Haji Bariadi. Siapa? Lucinta Luna. Orangnya cantik, begitu peluk saya subhanallah, businya keluar. Sehingga kemudian apa? Saya dituntut kemudian setelah saya ini ya mohon maaf menyesuaikan mereka. Saya punya prinsip begini, ini tolong ada yang pengen jadi dai, tadi kan kata-kata saya. Siapa tahu ke depan, Aulia Cendekia akan ada dai lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Anda ingat-ingat. Kalau hanya gara-gara pakaian dan atributmu, agamamu dan dakwahmu dihinakan, maka menggunakan atribut mahal hukumnya wajib. Kalau hanya gara-gara pakaian yang kamu kenakan, atribut yang kamu sandar, mereka tidak mendengarkan dakwahmu, bahkan menghinakan Islam dan dakwahmu, menggunakan sesuatu yang mewah hukumnya wajib. Supaya apa? Mereka tidak menghina Islammu, mereka tidak menghina dakwahmu. Saya punya pengalaman ngaji di lokalisasi 22 tahun bersama para PSK. Saya punya pengalaman 18 tahun pengajian di klub malam dunia glamor. Makanya kemudian apa? Penampilan saya nggak boleh kalah sama mereka. Maka tadi saya bilang sama Pak Gesenudin, satu saat saya diundang BUMN. Ternyata apa? Saya dihargai lebih murah daripada penyanyi dangdut. Saya bilang sama menterinya, Pak Menteri, Anda tidak fair. Ini bagaimana kemudian anak-anak pengen jadi kiai, pengen jadi dai. Kalau Anda menghargai dai standarnya di bawah penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut buta gigi, jos. Anda bayar mahal. Masa kiai yang membangun mentalitas bangsa,
membangun karakter bangsa, menanamkan akhlak, menyampaikan value, menyampaikan nilai. Anda gak hargai. Kalau ada orang bilang, ah Kiai Matre, nanti dulu. Kalau saya ngaji di daerah-daerah di desa desa, mohon maaf, ya terserah jamaah. Tapi kalau di BUMN, di pejabat, gak bisa saya bilang. Saya gak mau dihargai lebih murah daripada penyakit jantung. Akhirnya apa? Anak-anak biar pede. Sehingga anak-anak cendekia awliya, gue pengen jadi apa? Kayak Gus Miftah, kenapa? Kiai Lara. Harus dong. Saya bilang, saya pengajian 8 menit diundang Pak Jokowi di JCC untuk berbicara ekonomi berkah. Sama pas pampres saya dikasih waktu 8 menit. Pulang ngaji 8 menit saya dikasih uang saku 150 juta. Sehingga anak-anak ini pede Pak Ezinuddin. Gue pengen jadi apa oleh Kiai kayak Gus Miftah. Jangan kesannya Kiai ini cuma Kiai kampung, sarung melinteng, ambune tembak. Kasih. Kiainya bilangnya saikhlase. Begitu diamplop pipis, pura-pura masuk kamar mandi dibuka. Begitu dikit misuh, hancur pipis. Sehingga kemudian apa? Ranahnya ini beda ini. Diundang pejabat, diundang calon bupati punya kepentingan mengumpulkan masa banyak. Sementara kalau pengajian Gusta umumnya kan puluhan ribu. Mereka menuntut kita datang seikhlasnya. Itu gak fair. Maka kemudian apa? Kalian harus keren gitu. Akhirnya setelah itu apa Pak Zainuddin? Mereka gak berani menghargai saya di bawahnya artis. Kan keren. Dan Pak Jumbanya itu orang yang menghargai dia luar biasa. Maka saran jajan dari awalnya gak usah mengeluarkan uang, dibayar mahal sama Haji Mariadi. Karena kalau kurang mahal, tak boleh aku kurang. Nah, jadi ada-ada, kita punya kepercayaan ini. Jangan sampai kemudian apa, hanya gara-gara melihat orang-orang seperti itu, kita menjadi insecure. Inilah alasan kenapa kita harus percaya diri dan mencintai bangsa yang besar ini. Kalau ingin menjadikan bangsa ini besar, syaratnya adalah yang pertama, punya kepercayaan diri. Ingat adik-adik, falikul li syai'in maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Saya mungkin tidak sealim Pak Zainuddin atau mungkin tidak sekaya Pak Baryadi, tapi yakin falikul li syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Coba dari Kiai itu kan jenisnya beda-beda. Kenapa? Ya karena Kiai itu ahli waris yang para Nabi. Alladzina hum warasatul anbiya. Warasatul anbiya bukan warasatul Nabi. Nabi itu jumlahnya berapa? 124 ribu Nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, 313 menjadi Rasul, 25 yang wajib diketahui. Karena Kiai itu ahli warisnya para Nabi, Nabi jumlahnya banyak, ya lumrah kalau warisnya beda-beda. Ada Nabi jadi Raja, siapa? Daud. Begitu Kiai jadi Presiden, siapa? Gus Dur, Pak Kiai Ma'ruf, wakil Presiden. Ada lagi, umpamanya santri jadi menteri, banyak warisan Nabi Daud. Ada Nabi kaya, siapa? Sulaiman. Begitu turun, ada Kiai kaya, Kiai Asep Mojokerto, Muhammad bin Yazid Palembang. Wah, kaya. Coba, warisannya Nabi Sulaiman. Ada Nabi cerdas, siapa? Nabi Khidir, Nabi Idris. Begitu turun, ada Kiai cerdas, Pak Kiai Said, Gus Baha, Gus Koyo, cerdas. Ada Nabi miskin, siapa? Nabi Isa. Begitu turun, ada yang miskin siapa? Bang Mode, Bang Aum. Ada Nabi gagah, siapa? Nabi Musa. Begitu turun, coba pagar Musa, Gus Maksum gagah. Ada Nabi aman, siapa? Yusuf. Begitu turun, ada Kiai tampan, siapa? Terima kasih. Gak usah insecure, gak jangan sampai kamu minder. Semua orang punya kelebihan. Gak ada Allah berikan manusia tanpa kelebihan sama sekali.
Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Maka jangan pernah meragukan masa depanmu. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Maka dulu ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mencintai bangsanya dengan kepercayaan dirinya. Apa yang beliau sampaikan? Ketika beliau pindah dari Mekah ke Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya sembari berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubina ila Makkah al-Hasan. Ini sebenarnya hadis pluralisme. Jangan sampai Nabi Muhammad hanya mencintai kota Mekah, dia tidak mencintai kota Madinah. Sama halnya Anda orang Jawa, Anda tinggal di Palembang, bagaimana kemudian bangsa ini mengajarkan berbeda-beda tetapi tetap satu jua di bawah ideologi Pancasila. Nah, artinya apa ya? Bangsa ini akan bisa menjadi besar manakala yang pertama kita punya kepercayaan diri yang besar. Sehingga apa? Bangsa ini pede untuk mengelola kekayaannya sendiri. Bangsa ini pede tanpa harus bergantung kepada negara lain. Bangsa ini pede supaya apa? Supaya sumber daya alam yang kita miliki mampu kita maksimalkan. Tapi kalau kita gak pede, apalagi gampang dipecah belah, gampang terprovokasi dengan ideologi-ideologi baru, seperti mereka yang mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Mohon maaf ya, ada Ustaz Wahabi mengatakan apa? Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa? Begitu Palestina diserang oleh Israel, dia teriak-teriak membela Palestina pertama kali. Mohon maaf, untuk membela Palestina kamu gak butuh dalil. Kenapa untuk mencintai negara Indonesia kamu mencari dalil? Saya ulangi, bukan saya benci dengan Palestina, saya simpati dengan Palestina. Tapi yang perlu Anda ingat, secinta-cintanya saya dengan Palestina tidak akan pernah mengalahkan cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencintai Indonesia kok butuh dalil? Mereka mengatakan apa? Membayar pajak itu hukumnya haram, hormat merah putih haram. Apalagi Pancasila bukan ideologi yang pas. Teriak dikit-dikit mereka teriak takbir, seolah-olah yang punya takbir hanya kamu sendiri. Hari ini malah Pak Menteri ikut-ikutan takbir. Artinya apa? Yuk, dibutuhkan kekompakan, kepercayaan diri bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Ada dua santri yang mau saya tanya ke depan, bisa jawab, saya kasih uang. Satu putra, satu putri, silakan maju ke depan. Tentang ke Indonesia. Sebelum saya lanjutkan, satu putra, satu putri, silakan maju ke depan. Ayo, ayo, mas. Tak kasih bonus foto sama Gus Miftah, sini ayo. Satu putra dan satu putri, silakan sini. Santai dong, tentang nasionalisme saja, tentang Pancasila, tentang apa, yuk. Satu putra dan satu putri, ini santri. Ini banyak lagi. Oh, saya pikir bunyai. Minta mic-nya mas, minta mic-nya mas. Ini juga santri. Oh, ini sini. Minta mic-nya. Mas siapa namanya? Pakai mic mas? Angga. Kamu dari mana? Kalau ngomong yang jelas itu ngomong pakai kerumun ya. Jalur mana? Jalur 19. Oh, 19. Kelas berapa kamu di sini? Kelas 12. Kelas 12. Namanya siapa tadi? Angga. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi. Coba ya, ya kok coba. Cita-citanya pengen jadi TNI. Oh, TNI. Kenapa pengen jadi TNI? Lebih gaya. Lebih gaya. Bagus. Ini juga gak penting. Umur berapa? Umurnya 17. 17 per M?
kamu tua biangan. Kamu pengen jadi TNI. Sekarang saya tanya sama kamu, sebutkan 7 nama pahlawan yang ada di Indonesia. Tak kasih uang 300 ribu. 7 nama pahlawan. Masa TNI dapat pahlawan? Nampak pahlawan nasional. Satu. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. 2. Yang kedua, Imam Bonjol. Imam Bonjol. 3. Nikita Mirzani. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. 4. Pak Soeharto. Pak Soeharto belum. Belum. Lagi. Bung Hatta. 5. Yang kelima, Haji Mariani. 5. Ibu Kartini. 7. Yang dari Jogja pakai blangkon siapa? Pak Gus Miftah. Bakaran siapa? Dimana Robo? Oh. Bakaran siapa? Pertanyaannya bukan itu. Siapa nama kecil Raden Ajeng Kartini? Siapa nama aslinya? Enggak tahu, kalau aku tahu Harun. Putri Indonesia Harun. Nah, ini 300 ribu. Sekarang Mbak, siapa namanya dia? Abel. Abel. Abel kelas berapa? Kelas 11. Umurmu berapa? 15. Pengen jadi apa? Dokter. Oh, dokter. Ya, dokter. Oh, itu lo kayak gini. Nah, kenapa? Punya berat badan yang lebih. Santai aja, Bel. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Nah, itu artinya kamu gak gemuk, hanya salah planet. Halo, Abel percaya diri. Ini percaya diri. Saya bilang apa? Sekarang cewek gemuk lebih diminati oleh cowok daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Abel, aku mau kamu minta menyanyikan salah satu lagu-lagu kebangsaan nasionalis. Apa yang kamu ingat? Dari Sabang sampai Merauke, kayak Gugur Bunga, kayak Garuda Pancasila, kayak apa yang kamu bisa? Oh, Garuda Pancasila, coba. Inilah dia, lagu Garuda Pancasila dari Abel, calon dokter spesialis kelamin. Ini suara emas dari Abel, siapa namanya? Nabila Sisilia Putri. Panggilannya Abel. Nama bapaknya siapa? Raja. Kamu tahu kenapa saya tanya nama komplit kamu? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Oh, kamu cemburu juga. Kayaknya Angga dan Abel itu ini sebenarnya sama loh. Kalau besok mereka menikah, ini dia. Abel dan Angga. Tapi kayaknya Abel dan Angga ini kayak Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Ayo. Angga. Ya, maksudnya udah terlalu begini-begini. Kayak cita yang kayak sandwich. Angga. Angga Pancasila, akulah pendukung.
Andainya Pak Zeri dia yang bilang ini. Kasih uang untuk kasih makan kucing. Kalau anda itu apa? Uang itu apa? Untuk melamar Abel. Kayaknya Abel sama Angga ini beda pemikiran. Angga mikir Abel, Abel mikir aku. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Mereka udah gak banyak nih. Orang kaya, di rumah
aja. Yaudah, Kak kasih uang 500 ribu mau? Kita gak bayar di... Makasih ya Bu. Hati-hati Bu. Udah lucu Bu, masih sehat. Diterima ya, Nek. Atau Pak Baryadi sebagai mas kawin. Nah, kita lanjutkan. Gila. Makasih, Nek. Husna. Husna itu artinya apik. Lanjut. Yuk, kita selawatan dulu yuk, biar semangat yuk. Biar Pak Menteri gak ngantuk, kita selawatan dulu. Shalawat Nabi Muhammad. Saya mau kita selawat kebangsaan. Apa namanya lagunya kita ngambil lagunya Jawa Tinggi, tapi sihnya kita ganti. Tahu kan lagu Jawa Tinggi? Jawa Tinggi mu beda wat, ratau gigir endah semu ma. Membeda wat nganggu tegan daripada momen ayo sholawatan. Tunggu bawang, kleru merico, wis kebacut sayang, mau dianggap koncoran. Paling bang kali ini budak sing disayang matane. Mana dia? Salatullah salamullah. Thank you.
Sungguh indahnya cendekia aulia, santri-santrinya luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa. Pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasangan inisillah wakil Nabi Rasulillah. Jawabannya adalah
karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.